بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله Esok 2 hari bulan Mac 2022, bermulanya anak-anak kami akan menduduki peperiksaan SPM. Kami mohon kepadamu, ya Allah, bantukanlah anak-anak kami dalam peperiksaan yang mereka hadapi, ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah kesihatan anak-anak kami di hari peperiksaan. Permudahkanlah mereka menjawab soalan ketika peperiksaan nanti, ya Allah. Berikanlah ketenangan kepada mereka ketika menjawab soalan. Jauhilah mereka daripada resah dan gelisah ketika menjawab soalan peperiksaan. Ya Allah, dorongkanlah hati mereka untuk menjawab setiap soalan sebagaimana skema jawapan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keputusan yang cemerlang dalam setiap peperiksaan anak-anak kami. Mudah-mudahan dengan keputusan cemerlang ini, mereka dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi, ya Allah. Semoga ia sebagai pembuka jalan untuk mereka menjadi hamba-Mu yang saleh dan salihah dan menghampiri diri mereka kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami belajar yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, keperbaikilah akhlak anak-anak kami. Ya Allah, kami tidak mampu mengawasi anak-anak kami setiap waktu, ya Allah. Kami serahkan anak-anak kami untuk berada di bawah jagaan-Mu, ya Allah. Gerakkanlah hati mereka untuk mereka berada di tempat-tempat yang Kau redai. Dan jauhilah mereka daripada tempat yang Kau murkai, ya Allah. Jauhilah mereka daripada melakukan amalan-amalan yang membawa mereka ke neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah hati mereka untuk menunaikan solat dan jangan Kau lalaikan mereka dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ya Allah, apa yang kami doakan ini bukan untuk diri anak-anak kami sahaja, tetapi apa yang kami doakan ini juga untuk anak-anak rakan dan sahabat kami, ya Allah. Berikanlah mereka kejayaan yang cemerlang di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina allazina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbil alamin.